Halo semua, bermain sama aku Zersi, dan hari ini gue bakal kasih kalian the XBL version basic trick. Jadi ya, hari ini gue bakal kasih kalian trick the XBL version sederhana. Ya, beneran aku bikin versi ini. Jadi ya, langsung aja kita mulai. Oke, sebenarnya itu ya, aku bikin versi ini karena yang advance, yang kompli, yang banyak, yang kayak complicated itu loh, yang dulu itu yang versi sebelumnya itu punya versi ini bro, itu yang nggak guna dan nge-lag, dan ya jadinya, dan ya gue bikin kayak gini karena ya menurut gue ya kalau yang berlebihan nggak bagus juga gitu kan, ya jadi gue bikin kayak gini. Dan ya ternyata pas gue tes bentar, ya gue udah tahu ini harus gue share. Aku ngetes, soalnya banyak yang request render. Dan ya, ternyata ini ya berguna juga. Pertama, ini kenapa ya? Lu gak perlu khawatir tentang extrude, karena ini gak ada yang menampil extrude gitu. Gak ada yang suka yang memancing lu untuk extrude gitu, gak ada. Kenapa gue bikin kayak gini gak ada extrude-nya? Pertama, extrude itu gak membuat hal yang signifikan sama yang gak di absolute, dan malahan kata gue itu yang gak di absolute itu lebih bagus daripada yang di absolute kata gue. Oke, fitur kedua adalah ini double band. Yes, gak yes juga sih, ini ada yang di recline juga ya, jadi double band ini kayak biasa, yang biasa yang bisa support di band bisa band kayak gini juga. Di situ ada langsung ini ya tuh, ada langsung sharp band yang kalian bisa coba aja sendiri. Dan ya tuh, ini kayak yang di Maxo gitu, yang di XTM tuh loh. Habis itu ini ada bisa color pupil, yang color pupil ini udah ada di recline. Habis itu ini gue bikin, ini orang sebenarnya ini gampang ya, tapi orang gak pernah mikir gitu. Jadi kita cuma perlu satu ini loh, ini ada bisa VSR kalau di set biar pas diganti jadi 000 bisa langsung di ini ya, langsung sini. Jadi ini orang gak pernah mikir loh, ini padahal ini rack free loh. Jadi tinggal ini dan ya, dan selesai kayak gitu doang. Jadi itu aja fiturnya. Oh iya, sama eyebrow. Nah ini eyebrow apa ini? Eyebrow. Kemarin sedih, malah sedih. Ada eyelid. Ini juga ada previewnya. Jadi ya, kan kalian bisa pakai aja. Dan ya, itu aja buat video ini. Dan ya, tak ini. Nah ini, takutnya kalian lupa. Jadi itu ada ini ya, misal kayak gini. Tadi ubah-ubah ya, ketinggian tangannya. Nah, misalkan kayak mau kayak gini. Dan mau kayak gini juga gak apa-apa. Tapi, agak bagus hasilnya. Jadi ya, itu aja video ini. Semoga kalian gak nge-cringe. Dan maaf kalau gue gak upload lama. Thank you.